Welcome back to my channel. Yeah, dan yeah, jumpa lagi bersama aku, Sofini Fanny. Dari perpus, tiba-tiba kami lihat udah putih aja nih di luar. Jadi sebenarnya di vlog ini nggak direncana, tapi ini mendadak, tapi nggak apa-apa karena kami hari ini, sekarang kami mau seru-seruan main salju. Nah ini guys, ini semuanya udah pada putih-putih, salju udah menutupi. Yeay, akhirnya ini salju di tahun ketiga kami di sini. Kemarin pas tahun kedua saljunya nggak segini, tapi tahun pertama masih lumayan tebal lah. Terus tahun kedua nggak tebal sama sekali, dan ini saljunya lumayan tebal. Ini sih kayaknya belum terlalu tebal karena ini masih kayak apa ya, saljunya masih turun-turun, jadi kayak masih belum pertama terlalu kan gitu, tapi ya udah lumayan loh. Dan sekarang kita mau ke lapangan. Yoi. Ini guys, orang-orang pada di lapangan. Halo, halo, halo. Manci sih ya? Oh. Ini saljunya masih pada turun-turun. Ini ada yang bikin boneka salju. Oh ya, ini nih di lapangan nih, di lapangan sepak bola. Belum terlalu anu sih, belum terlalu tebal. Kayaknya kita main saljunya besok aja nggak sih, ya kan? Yoi. Ya udah, karena ini saljunya belum terlalu tebal. Yoi. Jadi kita bakal main saljunya besok pagi-pagi kita main salju. Okay. Jadi sampai ketemu besok, oke? Okay? Bye-bye. Bye-bye. The next day. Guys, good morning. Akhirnya, ya, seperti yang aku udah bilang tadi malam, kalau pagi-pagi kita bakal main salju. Dan ya, sekarang tuh di samping-samping udah putih banget. Dan sekarang kita bakal ke tempat yang saljunya tebal, yaitu di lapangan. Let's go. Itu kita barusan selesai foto-foto di sini. Enggak, kalau mau lihat fotonya di Instagram aja. Sama ini Agro 99 sama Lerin Believers, Lerin Bird sama Asri Kale. Ya udah, nanti aku kasih di bawah. Asik. Aduh, anginnya dingin. Salju tahun ini kayak apa? Mendadak. Apa namanya? Enggak setebal tahun pertama sih, tapi ya lumayan daripada yang tahun kedua. Oke. Okay? See you di lapangan. Kita bakal main salju di sini. Oh my goodness. Wah, oh no. Wow, di sini nih yang lumayan tebal nih. Guys, aku bakal baring di sini. Yeah! Yeay!
Ayo kita ke sana. Oke guys, now we're gonna go. Tanganku. Oke guys, sekarang kami mau ke kantin soalnya kami lapar. Dan tadi kami nggak jadi buat boneka salju soalnya nggak tahan tangan udah kram. Aduh. Jadi nanti mungkin foto-foto sama orang punya aja, kami nggak mau bikin sendiri. Oke, kita ke kantin dulu ya, bye bye. Guys, ini kita udah di kantin, kita makan dulu. Nanti kita lanjut lagi, kita nanti mau foto sama Snowman. Oke, bye bye, bye bye, bye bye. A few minutes later. Ini kami udah selesai makan dan sekarang kami mau ke lapangan sepak bola. Karena kemarin itu ada apa? Yang pas itu loh, sore-sore kemarin kan ada yang kayak buat boneka salju di sana. Ya udah, kita ke sana. Kita lihat apakah boneka saljunya masih kokoh. Kokoh dan enggak mencair. Karena sekarang ada matahari walaupun minus 6 sih. Jadi kayak esnya sudah mulai anulah, mulai mencair gitu. So, yuk kita jalan sampai ke lapangan. Nih guys, kalau aja ada Anu di sini mau bikin es nih guys. Bikin es teh taruh di. Bikin teh. Anu apa namanya? Es yang oh. Es serut. Es serut. Nikolai, Bang, Nikolai. Awas. Nih guys, yuk bikin es serut. Buang ke atas, Bah. Bikin seru. Malas aku kena. Nanti anu lagi. Udah kena selendangmu tuh. Yuk. Yuk. Terik-terik tapi ada salju. Oh, tapi suhunya minus 6, cuy. Iya. Mantap. Oh ya, sekarang nih PTW minus 6. Minus 7 sih paling tinggi aku lihat hari ini di ramalan cuacanya. Yaudah yuk ke sana yuk. Nih walaupun aku pakai boots, ini kakiku rasanya kram.
Dan dalam bootsku kayaknya basah deh. Makanya kakiku sampai kram. Dan ini cantik banget. Ye, pemandangan yang indah. Kalau misalnya musim dingin terus ada salju begini. Cantik banget nih pemandangannya. Semua pada putih-putih. Ya kan, Shan? Nah, ini kita udah sampai di lapangan, guys. Tuh, sebelah sini, bagian sini saljunya udah meleleh. Yang ini udah jadi es. Tuh. Udah jadi es. Itu ada snowman. Nih, kayaknya ini dibangun semalam deh. Hah? Matanya mana? Tapi ini udah jadi kayak batu es gitu. Ih, keras banget. Yuk, lihat yang di sana yuk. Tuh. Itu yang cantik di sana. Yuk, kita ke sana. Kita ke sana. Nih, guys, ada snowman di sini besar banget. Tapi kok matanya mana sih? Tangannya sebelah. Atau ini belakang? Oh, ini belakangnya, guys. Ini depannya. Nah. Ih, lucu. Tapi tangannya mana? Tangannya sebelah nggak ada. Nih, guys. Gimana menurut kalian? Dan ini kayaknya udah jadi es deh. Jadi kayak... wah, keras banget. Nih. Halo snowman. Say hello to pemirsa. Ah, ini juga ada satu di sini, tapi ini kecil. Nah, guys, sekarang kita mau ke bagian sana. Sana di sana. Kita udah lihat snowman, jadi ya udah. Ini di lapangan. Tada. Esnya sudah mulai cair. Nah, ini guys, kita mau ke bagian sini sih tadi. Apa tuh? Tamping. Tapi kita udah nggak tahan banget di luar, anginnya menusuk. Banget. Dan sebenarnya abis ini kami langsung mau ke perpus sih, karena di sana hangat. Ada heater di sana. Jadi kami mau pergi menghangatkan diri di sana. Tapi aku kasih lihat di sini dulu ya sama kalian. Sebentar habis itu udah. Nih di bagian sini. Dan di sini ini kayak apa? Kayaknya sekolah kami ini mau dibuatin taman. Padahal di sini dulu tuh kayak anu loh, taman bunga gitu. Tapi semuanya udah di apa namanya? Udah di kayak hancurin gitu karena mau dibikin kayak bener-bener ya taman juga sih. Tuh udah dikasih kayak gini semen-semen. Dan ini semua ini nanti bakal jadi kayak taman gitu. Mungkin ada kayak mungkin air mancur atau apalah gitu di sini. Mau dibuat yang baru gitu. Ternyata saljunya juga di sini sudah mulai mencair. Jadi ya udah gak ada yang menarik. Nah, ya udah guys, sekalian sekarang kami mau ke perpus. Mungkin vlog bakal aku akhiri sampai di sini. Karena udah gak tahan banget di luar, udah dingin banget. Tangan udah kram, kaki udah kram. Aduh, ya kan, Shan? Dingin banget. Ya udah. Thank you buat kalian yang udah nonton keseruan kami hari ini. Main-main saja. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like. Terus kalian komen juga. Komen di bawah, terserah kalian mau komen apa. Terus jangan lupa yang belum subscribe, subscribe. Yang udah subscribe, thank you.
Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, San. Bye-bye. See you on the next vlog. Yay.